Berikut ini cara untuk melihat ataupun menampilkan barcode ataupun kode QR BCA. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Untuk menampilkan kita pakai aplikasi yang namanya BCA Mobile. Kalau nasabah BCA pasti sudah punya aplikasi ini. Jadi untuk itu silakan dibuka seperti biasa. Pilih yang MBCA yang ini. Jangan lupa login dengan kode akses kalian. Jadi saya masukkan dulu kode aksesnya. Nah, setelah itu silakan dipilih login. Untuk menampilkan yang namanya barcode itu, di bawah ini ada QRS. Ini silakan dipilih. Jadi pilih yang ini. Jadi kalau kita pilih, dia masuk ke bagian ini, scan kode QR. Jadi yang judul video itu menampilkan atau melihat. Jadi pertama seperti ini kalau kita ingin melihat yang ini. Ada tulisan show QR atau tampilkan kode QR. Kode QR. Jadi kalau kalian ingin menampilkan, pilih di sini. Ini tidak saya tampilkan karena privacy. Kemudian kalau ini untuk membaca kode QR dari galeri. Ini kode QR yang pernah tersimpan. Kalau yang icon share itu untuk menambahkan shortcut. Jadi kalau kita memang sering menampilkan atau scan kode QR, silakan tambahkan shortcut saja, pilih OK. Nah, pilih tambahkan. Nanti cukup dari yang namanya yang ini. Nah, yang ini. Kita bisa langsung membuka fitur dari BCA Mobile langsung ke kode QR. Jadi kita bisa langsung input yang namanya sandinya di sini atau kode akses. Jadi masukkan kode akses di sini. Lalu pilih yang namanya login. Nah, itu langsung ke kode QR. Jadi tidak perlu buka MBCA lagi. Pilih yang di bawah itu. Nah, kalau yang versi ini tidak ada show my QR. Jadi kita harus dari BCA Mobile juga. Ini cuma untuk scan. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.